Nah, ini yang penting nih. Data yang kita kumpulkan itu akan punya notasi sendiri. Nah, ini adalah notasi yang akan kita pakai terus selama Anda menjadi ilmuwan data ya, selama Anda menjadi data scientist. Notasi-notasi seperti ini itu akan sering dipakai. Jadi, ini lihat nih. Ini contoh data set ya. Saya punya data set dengan dua baris, dua sampel. Ini sampel kan? Ini ke sini, ini satu sampel. Kemudian ini adalah sampel yang berikutnya. Kemudian ada kolom begini ya. Maka nanti keseluruhan ini kita sebut data set. Kemudian setiap kolom itu kita sebut sebagai X kecil. Nih, kolom-kolom ini ya. Ada kolom input, jadi semua kolom input, semua kolom yang sifatnya adalah sebagai parameter input, sebagai atribut, sebagai fitur, atau input variable, atau independent variable, semuanya itu kita sebut sebagai vektor X, X besar ini. Nah, ini adalah vektor X, segini ini vektor X dari sini sampai ke sana. Kemudian ada satu kolom, ini khusus untuk supervised machine learning. Nanti ada satu kolom yang fungsinya sebagai output, sebagai label, kolom Y atau kolom output atau kolom label. Nah, kumpulan dari semua nilai pada baris, kumpulan semua nilai output untuk dataset itu kita sebut vektor Y. Nah, gitu ya. Nah, kalau X kecil dengan apa dengan subscript i, f itu maksudnya adalah data pada baris ke i, ini data pada baris ke i, kemudian atribut f itu maksudnya kolom ke f adalah bernilai. Nah, ini contohnya misalnya x 1,0 itu maksudnya adalah data pada baris ke 1 mulainya dari 0 ya, 0 1 gitu ya. Data dari X10 maksudnya adalah data dari baris ke 1, kolom ke 0 atau fitur ke 0 adalah bernilai D. Sedangkan kalau X0,1 maksudnya adalah data pada baris ke 0, kolom ke 1 atau kolom dengan indeks 1 atau kolom ini ya, atribut ke indeks 1 bernilai B. Ini harusnya B ini bukan D, sorry. Ini salah ya. Coba saya ubah dulu. Pointer. Nah, ini salah, ini harusnya ah, itu B. Pointer option. Nah, begitu pula dengan Y ya. Kalau untuk Y ada Y subscript I itu adalah maksudnya nilai output atau label pada baris ke I bernilai. Nah, itu. Ini coba diresapi dulu ya. Ditempel di kamar, tempel di dinding atau tempel di langit-langit ketika tidur Anda ngelihat memperhatikan oh ini ya. Notasi ini akan terus muncul di machine learning dan data mining. Nah, ini masih sebagian kecil, nanti Anda akan ketemu dengan notasi-notasi lain yang berkaitan dengan si algoritmanya. Jadi gambarannya seperti ini nih. Ada X, kemudian vektor X, ada vektor Y-nya untuk outputnya, vektor X untuk input. Kemudian yang bagian ini adalah kasih pointer dulu. Nah, yang ini untuk X0,0, ini X0,1, ini X1,0, ini X1,1. Nah, sekarang kita main-main yuk. Kita main-main ya. Kita coba misalnya ada kasus seperti ini. Nah, ada tabel, dataset ya, dataset kecil. Terus X-nya ada di mana ya, kira-kira? Silahkan pause dulu kemudian menjawab. Nah, untuk X-nya itu ada di kolom suhu awan. Kolom suhu, kolom awan, dan kolom ADPR. Berikutnya,
Y ada di mana? Silakan pause dan menjawab. Ya, jadi kolom Y, untuk nilai Y itu ada di kolom bermain. Bagaimana dengan X2, Awan? Ada di mana? X2, Awan itu ada di bernilai mendung. Nah, ini posisinya ada di sini. Ya. Kalau X3, Suhu di mana? Nah, X3, Suhu itu nilainya 35, ada posisinya di sini. Terus kalau X, X0, ada PR itu di mana? Ya, nah, X0, ada PR itu nilainya kosong, posisinya ada di sini. Nah, sekarang dibalik ya. Dibalik kalau misalnya ini notasinya untuk yang dilingkari ini apa? Notasinya di sini itu adalah X1, Awan. Karena dia berada di baris pertama kolom awan. Untuk nilainya itu gelap, ya, ini ya. Kalau yang ini notasinya apa kira-kira? Iya. Jadi untuk yang ditandai dilingkari ini adalah notasi untuk notasinya adalah X2, Suhu. Nilainya 20. Nah, sekarang yang ini untuk Y0, Y0 itu ada di mana? Iya, Y0 itu di sini posisinya, nilainya iya. Kemudian Y3, iya, untuk Y3 posisinya di sini, nilainya adalah tidak.